Ada dong. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Tepatnya di malam hari ini di mana kita haus akan vitamin tentang mereka berdua menjelang pengajian. Wow. Sudah pada tidak sabar rupanya cidukan manja di malam hari ini akan kita sajikan, guys. Cidukan saat Lesti yang nyatanya ada di rumah Bilar. Benarkah seperti yang diunggah oleh kegesrekan, oleh ya kejenakaan kakak Rizky Bilar ini? Apakah itu sinyalemen bahwa si Dede lagi ada di rumah Bang Bi bersama tante-tantenya, ipar-iparnya, dan saudara lainnya serta keponakan-keponakannya? Lihatlah kebersamaan mereka yang begitu manja di hari ini. Dan cidukan manja saat mereka berdua di malam hari ini membuat kita semua pada baper dan bahagia. Lihatlah kebersamaan mereka yang kian nampaknya tak lihat-lihat. Gimana? Ya lihat itu si Dede Lesti. Wah pasti seru banget, guys. Di malam hari ini cidukan manja saat Lesti Kejora berada di rumah Bilar tentunya juga dalam rangka mempersiapkan pengajian bagi mereka. Acara sakral yang akan dilakukan walaupun tak harus tayang live di Indosiar maupun AMTV karena tentunya kita tahu bahwa kita masih dalam masa proses PKPM. Tentunya ya segala sesuatunya masih dibatasi tentunya juga demi kesehatan kita bersama. Dan lihatlah cidukan manja itu saat Lesti tiba-tiba nongol. Wow tuh lihat, wow bikin kita senang, bikin kita greget di malam hari ini seperti kemarin. Tentunya kemesraan kebersamaan mereka berdua selalu kita nanti menjelang hari bahagia. Semoga apapun yang mereka rencanakan dan mereka jadwalkan di malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka semuanya sudah merencanakan matang-matang akan kebersamaan, akan acara yang segera dilaksanakan tahap demi tahap sehingga nantinya setelah usai pengajian Tar Lesti pun akan juga melakukan yang namanya proses pingitan dan juga Rizky Bilar akan melakukan proses lepas lajang. Tentu hal itu membuat kita tak sabar menunggu kabar dan informasi serta berita mereka berdua. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih inginkan kabar tentang mereka untuk tak ragu lagi untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik kabar dan informasi terbaru mereka ini. Itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.